وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saudara ibu sekalian, alhamdulillah kembali kita bisa bermuajah kembali terkorong bersama-sama ila Allah Ta'ala, melanjutkan pendidikan Al-Quran dengan mentadaburinya dan juga kemudian memahaminya dengan sebenarnya pemahaman sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Alladzina atainahum kitaba yasmunahum haqqa tilawati, orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab Al-Quran Karim, yatsunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenarnya bacaan. Maksudnya di situ adalah mampu membaca dengan baik dan benar berikut dengan pemahaman mengenai makna yang tersurat dan juga tersirat di dalam setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu. Lalu kemudian Allah menganugerahkan kepada orang tersebut dan mengatakan ulaika yu'minuna nabi, mereka lah orang-orang yang dikatakan sebagai beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Lalu Allah kemudian mengatakan juga bahwasanya wama yakfur bihi, sementara orang yang enggan untuk menyaksikan dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, mempelajarinya, memahami isinya, wama yakfur bihi dikatakan dengan mengkufuri Al-Quran itu. Fa'ulaika humul khasirun, mereka termasuk orang-orang yang insyaallah kita malam ini akan membahas lanjutan dari surah Al-Imran ayat yang ke-137. Insyaallah satu paket ini sampai dengan ayat yang ke-143. Insyaallah ini satu paket ya. 137 sampai dengan 143. Baik, langsung karena sudah ada ini ya, saya tidak perlu baca lagi. Dapat kita bacakan sudah ada layar. Alhamdulillah punya komputer baru. Jadi kita pengajiannya serang canggih. Jadi tidak perlu meraba-raba. Saling bertanya mulai langsung bisa melihat ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم القرح مثله وتلك الآية مداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولمحسن الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Yang 143. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Rasul ketika melakukan kuntum tamannau mal mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Yang 137 Allah firman tadi, qad khalat min qablikum sunan
Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi Allah berfirman di sini contohnya sesungguhnya telah berlalu sunah-sunah Allah. Maksudnya kondisi yang kalian alami saat ini. Apa yang dialami? Yang dialami ini bab berkaitan dengan kelanjutan tentang perang Uhud, tentang kesedihan umat Islam pada saat itu yang tidak berhasil, ya, tidak berhasil untuk kembali bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy sebagaimana perang yang pertama, yaitu di perang Badar al-Kubra. Sehingga mereka sangat bersedih pada saat itu, kehilangan banyak sahabat. Para penghafiz Quran juga banyak yang wafat. Paman Nabi yang tercinta, ya, Hamzah juga syahid. Terus kemudian ada yang lain-lainnya, banyak dari para sahabat juga pada syahid semuanya. Sehingga kemudian murunglah Rasul beserta para sahabat pada isa itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Qad khalat min qablikum sunan. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunan-sunan Allah. Apa itu sunan Allah? Seperti yang kalian alami saat ini, kalian merasa kalah, kalian merasa sedih, kalian merasa gundah, ya. Kalian merasa kemudian bahwa Allah tidak berpihak kepada kalian pada saat itu. Marah bercampur sedih dan sebagainya. Allah mengingatkan bahwa kekalahan kalian di perang Uhud, kesedihan kalian di perang Uhud itu adalah sesuatu yang sudah sunnatullah, sudah pernah dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ya. Maka supaya kemudian kalian bisa mengambil hikmah dari kekalahan itu, Allah kemudian perintahkan dan mengatakan, fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu fil ardi. Perhatikan kamu di muka bumi. Fandur dan perhatikanlah. Kaifakan akibat yang mengkhatib. Bagaimana akibat yang diperoleh orang-orang yang mendustakan para rasul, mendustakan agama Allah ini. Maksudnya begini bahwa bagaimana Allah. Karena kesedihan yang mendalam itu, kemudian para sahabat merasa gundah dan sedih. Seolah-olah bahwasanya gampangnya itu kiamatlah, habis kita ini. Maka kemudian Allah mengatakan bahwa kekalahan kalian, kesedihan kalian itu juga dialami oleh orang-orang terdahulu. Artinya ketidakberhasilan, saya tidak mengatakan kekalahan sebenarnya, ketidakberhasilan kalian, keinginan kalian sebagaimana suksesnya di perang Badar itu dan tidak bisa kembali sukses di perang Uhud itu adalah kehendak Allah juga. Begitu maksudnya. Kemudian fasiru, maka perhatikan di atas muka bumi. Maksudnya apa? Ambillah itu dari masa lalu itu. Pasukan-pasukan musuh yang berhasil mengalahkan pasukan-pasukannya Allah pada saat dulu itu, bagaimana kesudahannya? Begitu maksudnya. Menangkah mereka itu di muka bumi ini, ataukah mereka bisa bertahan lama? Kita perhatikan ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian akibat yang paling dekat ketika zaman itu, pada saat itu adalah bagaimana siapa namanya itu Abraha, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Perhatikan bagaimana Abraha dan junubnya dan pasukannya itu. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Bahkan kalian tidak perlu berperang dengan pasukan Abraha yang super power pada saat itu, pasukan gajah. Saat itu namanya di Mekah itu enggak pernah lihat gajah. Jadi lihat gajah yang besar-besar dari Afrika itu, ya, kengeriannya luar biasa, body gede lah biasanya. Besar-besar. Sehingga mereka mengatakan, ini enggak mungkin pasukannya dikalahkan. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata mereka menyerah begitu saja. Bahkan Abraham mengatakan kepada siapa namanya kakek Rasulullah itu Abdul Muttalib, ya. Ditanya ketika kemudian Abraham merampas si ternak-ternak penduduk Mekah termasuk ternaknya Abdul Muttalib pada saat itu, ya. Kemudian maaf ternaknya Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib ternaknya
Rasul. Tanya, ketika ontanya dirampas kemudian dikasih tahu dan ternyata penduduk menyerah begitu saja, menyerahkan. Mereka kemudian tidak melakukan perlawanan dan akhirnya dikasih tahu, dipanggil, siapa yang punya teman ini? Ada, ya, sini namanya pemuka kami, dia adalah orang yang paling mulia antara kami. Dipanggil kemudian Abu Thalib, ya kan? Belum datang siapa? Kemudian yang datang, kembalikan, aku minta kepada kamu agar kau kembalikan semua ontaku yang telah kau rampas. Ketawalah orang, wahai Abu Thalib, bagaimana kamu ini? Aku datang ke sini itu ingin menghancurkan tempat peribadatanmu, yaitu Ka'bah itu. Lah kok kamu malah ngurusi ternakmu itu loh? Kamu itu gimana sih? Bangsa apa kamu itu tidak ingin melindungi negerimu? Apa kamu? Abu Thalib. Oh, kalau masalah itu sudah ada yang punya dan itu sudah ada yang menjaga. Sementara ternakku ini adalah hakku dan aku sedang meminta kembali hakku. Dan benarlah kemudian ternyata Allah menurunkan bantuan Tuhannya. Fakana akibatul lil muqaddirin. Bagaimana kemudian akibat-akibat yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan Rasulnya dan agamanya. Bagaimana kemudian ketika orang-orang mana zamannya Nabi Isa alaihissalam ketika itu berusaha untuk mencelakai bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya kan yang terdekat. Apakah mereka sukses membunuh Nabi Isa alaihissalam? Tidak sukses, walaupun kemudian diserupakan seseorang, ya kan? Diserupakan seseorang yang kemudian orang tersebut dianggap sebagai Nabi Isa alaihissalam dan disalib. Kata orang mengatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin subhanahu, tidaklah mereka itu membunuh dan juga tidak menyalibnya, tapi ada seseorang yang di wajahnya itu Allah lupa seolah-olah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka kemudian mereka keliru. Fakana akibatul mukatibin, itulah yang dilakukan oleh mukatibin. Mereka itu kira-kira sukses atau tidak, maksud itu kekuatan mereka memiliki, kekuatan mereka memiliki, perekonomian mereka kuasai. Bagaimana kemudian Nabi Musa dengan Fir'aun? Siapa yang kalah, siapa yang menang? Dari segi politik, dari segi persenjataan, dari segi kekuatan semuanya adalah milik Fir'aun. Siapa sih Nabi Musa pada saat itu kecuali yang seorang manusia? Ya, pada saat itu bagi mereka yang melihat secara mata telanjang itu Nabi Musa adalah manusia biasa. Gitu. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Musa adalah seorang tukang sihir dengan mereka. Ada sihir mungkin ini adalah termasuk sihir yang besar. Secara masuk apa namanya kekuatan dan mungkin pasukannya Rasul, yaitu pasukannya Musa alaihissalam, yaitu terdiri dari orang penduduk Bani Israel, para petani, pedagang dan sebagainya, kuda itu kemudian bisa mengalahkan pasukannya siapa Fir'aun, itu tidak mungkin bisa mengalahkan itu. Tapi kita terusir kan, Nabi Musa terusir terbunuh sebagai terusir ya, sehingga melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Diperintahkanlah kemudian para umat Islam yang merasa gundah dengan perang Uhud itu untuk kembali mereview ke belakang. Loh, itu yang terjadi dengan teman-teman sebelum kalian itu bertubi-tubi goncangan cokoran. Mereka juga kelihatannya kalah, sedari sudah pandang manusia kelihatannya kalah. Ya, dari pertolongan Allah tidak pernah berhenti. Sunnah itu berarti apa? Itu sunnah Allah, itu sunnah Allah. Itulah ketentuan Allah. Allah kehendaki bahwasanya Nabi Isa kemudian bisa dikalahkan oleh orang-orang Romawi pada saat itu, ya kan? Oleh orang-orang Yahudi pada dikalahkan. Secara zahir, secara kasat mata, bahwa seolah-olah Nabi kalah, Nabi Musa kalah dengan Fir'aun, ya. Lari kan mereka diri, tidak perang. Nabi Fir'aun tidak perang Musa. Nabi Isa apalagi? Coba Nabi Isa kalah, ya. Dia apa kan? Orang-orang merasa itu digergaji, ya.
Nabi Yahya alaihissalam putranya. Seperti apa dibunuhnya, tapi dianggap oleh Allah, ya kan? Dan sebagainya. Apa yang terjadi? Seolah-olah dalam pandangan manusia kekalahan telah senantiasa berada di sisi para nabi terdahulu, seolah. Tapi ingat, yang dimenangkan oleh para nabi itu adalah bukan kekalahan kemenangan secara fisik pada zaman, tapi kemenangan secara akidah. Gitu. Tapi kemudian setelah itu apa? Akhirnya pengikutnya Nabi Zakaria banyak. Karena mengetahui kebenarannya. Pengikutnya Nabi Musa akhirnya banyak. Bahkan Firman sendiri sebelum tenggelam dia mengakui kebenaran itu mana yang dituangkan oleh Musa dan Harun. Dia beriman dan kemudian mengakui bahwa benarlah apa yang diyakini oleh Musa dan Harun. Maka beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Kemudian Nabi Isa seperti apa pengikutnya setelah itu? Juga akhirnya menjadi membumi mendunia sampai sekarang ya, perasaannya mereka seperti ini dan seterusnya. Maka ini menghibur bahwasanya hal itu sudah biasa, enggak usah kamu sedih. Nah, kemudian di ayat yang ke-138 Allah katakan hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah penerangan, penjelasan bayan bagi manusia, petunjuk bagi manusia juga mau itu dan juga pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini adalah penjelasan bagi seluruh manusia, kejadian-kejadian seperti itu adalah petunjuk dan juga ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kejadian itu di perang itu dan kemudian di selesai kemudian maka kemudian Allah mengatakan wala tahinu dan janganlah kau bersikap lemah, bersikap lemah. Wala tahzanu bersedih hati. Wa antumul a'launa. Engkau adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya. In kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Maksudnya begini. Kalau engkau tidak kehilangan keimanan, apa keimanan itu? Keyakinan kepada Allah, kepercayaan. Namanya orang beriman kepada Allah itu pada ada kata kalah. Maksudnya orang yang beriman itu tidak ada kata kalah dan tidak ada kata rendah. Dia a'launa, mereka adalah orang-orang yang berposisi paling tinggi di antara manusia yang beriman itu. Dan tidak ada kekalahan. Enggak ada kata kalah, maka kemudian Allah perintahkan jangan kamu bersikap lemah dan bersedih hati, enggak perlu. Enggak perlu bersedih hati. Atas kejadian yang menimpamu di perang Uhud. Kenapa? Karena kamu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, lebih tinggi daripada orang-orang yang engkau merasa kalah dari mereka itu. Syaratnya in kuntum mu'min, jika engkau mempertahankan keimananmu, kepercayaanmu, keyakinanmu bahwa Allah senantiasa berada dan menolongmu di waktu kamu terjadi. Ya Allah. Itu yang di maksudkan oleh ayat yang ke-139 ini. Ini kan sama kurang lebih Pak. Setiap periode, setiap masa ya, itu selalu berulang kejadian. Makanya Allah kemudian mengatakan apa di situ? Qad khalaqnakum min qablikum. Berarti kejadian itu selalu berulang. Kejadian itu selalu berulang. Kejadian tertekannya umat Islam, tertekannya orang yang beriman itu selalu berulang. Kembali lagi seperti itu, kadang menang, kadang kalah, itu terjadi biasa. Jadi gak perlu sedih hati, biasa aja lah. Kalau kalian beriman, kalau kalian yakin, maka tidak ada kata kalah bagi manusia. Kekalahan itu adalah mau hidup. Kau harus mendapat pelajaran dari kekalahanmu. Apa yang menyebabkan kau kekalahan atau kalah dalam pertempuran itu? Karena tidak mungkin bagi seorang mukmin ada kekalahan. Pasti ada sesuatu. Dan menurut para ulama termasuk siapa? Umar bin Khattab sendiri, setiap musibah yang menimpa umat Islam itu dikarenakan apa? Kemaksiatan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Demikian juga perangan itu juga kalah perangan umat Islam atau dikuasakan orang-orang yang zalim atas umat Islam itu dipastikan umat Islam karena kemaksiatan dirinya sendiri.
Jadi bukan karena Allah yang menolong, bukan, karena manusia yang melakukan mukmin tadi itu masih bermaksiat baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Dalam hal ini diperangkut para kaum Islam, kaum Rasul, kaum Muslim itu bermaksiat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Mengabaikan perintah Rasul untuk tetap pada tempatnya. Terutama pasukan Muhammad tadi. Bahkan ketika saat itu pasukannya siapa? Khalid bin Walid menyerbu, melihat pasukan itu berlarian pasukan Muslim, tinggallah Rasul sendirian. Ya. Tiada waktu bagiku untuk mundur. Maka satu-satunya maka tidak ada lagi yang bisa kecuali harus syahid. Terus sama seperti itu. Rasul sendirian berhenti, tidak ada mundur. Dia teriak, hai kami Muhammad, aku Muhammad, aku masih hidup. Hai, terus panggil satu pasukan nama. Mereka panik dengan kondisi itu. Sehingga di ayat yang ke-140 kemudian ditambahkan penjelasannya lebih jelas lagi. In jika yang saskum korhun, engkau mendapatkan, ditimpa, merasakan korhun luka, fakat masa, maka demikian juga mereka telah ditimpa atau merasakan al-qawm dari korhun mislu, mereka juga merasakan luka yang sama seperti ini. Kapan itu? Kalau karyawannya adalah masa, yang tadi yang sas, yang ini masa, berarti mauti, fi'il mati, artinya apa? Artinya berarti mereka dahulu pernah merasakan luka. Nih, nah, ini. Ya, kalau ini kan bagi mati selalu. Nah ini mati selalu. I yang saskum, jika kalian merasakan korhon luka, terluka pada saat ini pada saat perang putih tadi itu, fakat dahulu sesungguhnya masa telah merasakan alkohol musuhmu, ya kaum yang jadi musuh melihat korhun ya, luka mislu yang semacam kamu itu sama. Jadi dulu di perang apa ini? Di perang Badar. Di perang Badar kaum kafir Quraisy itu bahkan merasakan pahitnya kekalahan dari kalian. Ya kan? Mereka juga merasakan. Ini Allah mengatakan watilka al-ayam mudawiyun. Dan demikian ayam berarti hari-hari. Maksudnya hari-hari apa? Masa kejayaan dan kekalahan. Maksudnya ini harimu. Ya, masa hari perang Badar itu inilah hari kemenangan. Perang Uhud ini bukan hari kamu, kamu yang hari itu. Berarti kalau ayam itulah hari-hari yang mudah luka kami gilirkan bainan nas di antara manusia tadi itu. Ya. Untuk apa sih kok digilirkan kemenangan dan kekalahan itu? Liya'lamallahu, agar Allah mengetahui. Agar Allah mengetahui apa yang diketahui? Alladzina amanu, orang-orang yang aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, agar Allah tahu siapa saja sih orang-orang yang aku beriman. Nanti saya jelaskan korelasinya dengan setiap zaman itu ada. Wabil khusus zaman kita sekarang. Wabil khusus ya. Agar Allah tahu orang-orang yang aku beriman. Wa yattakhidha minkum suhada, dan mengambil dari antara kalian minggu suhada, para suhada, orang-orang yang mati di medan pertempuran sebagai mukmin. Nah, Allahu la yuhibbul zalimin. Sementara bagi orang-orang zalim seperti itu, dan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dianggap zalim, Allah tidak mencintainya. La yuhibbul zalimin. Jadi kekalahan di perang Uhud, kesedihan, luka yang mendalam di perang Uhud, di setiap masa, di zaman, setiap zaman yang terjadi berkaitan dengan umat Islam, setiap menang dan kalah yang dialami, setiap kejayaan dan kehancuran yang dialami umat Islam itu, kenapa? Allah dalam rangka liya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa yang kokoh dengan imannya, percaya sepenuhnya kepada Allah, dia tidak kehilangan keyakinannya terhadap Allah.
ramai. Yakin. Namun saya juga begitu. Umat Islam ditekan sama di dunia ya, saya kira sebenarnya. Ya, dalam rangka itu Allah ingin mengukuhkan siapakah sih adalah orang-orang yang beriman tadi itu, yang tidak kehilangan keimanan, menjual akidahnya, ya. Tidak berpihak kepada musuh-musuh Allah, enggak menjual ayat-ayat kemudian diselewengkan supaya apa? Supaya abu-abu sehingga kemudian mendukung kekufurannya dia dengan meninggalkan keimanan itu justru membela musuh-musuh Allah. Sudah jelas sekarang, Firaun sudah jelas. Jadi kemudian Allah ingin tahu siapa sih di antara mereka manusia yang beriman ini yang benar-benar membela dan berlahir dia Allah dan Rasulnya dan berada membela agama ini, atau mereka justru yang menggunakan agama itu sebagai sarana untuk mendapatkan posisi, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dunia lah ini tujuannya adalah ya, dunia. Wayantakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin mengambil siapa di antara kalian yang akan disebut sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Zaman-zaman juga ada peperangan di Filistina itu pun syuhada. Bayangkan dengan terikatnya Palestina itu seperti orang saya bilang tadi, saya perumpamaan ada dua orang berkelahi. Yang satu kemudian oleh orang-orang ditangkap, diikat di sebatang pohon, nggak bisa mukul, nggak bisa tendang, sementara lawannya dipersilakan mukul seenak diri. Satu-satunya jalan bagi orang yang diikat tadi apa yang bisa melawan? Dia diludah. Yang mukulin dia itu diludahi sama orang-orang dia. Yang diludahi itu tadi itu nangis mereka. Aku diludahi oleh dia. Tolong aku diludahi dia. Gitu kan? Akhirnya mulutnya juga dibekah. Seperti itu. Gak bisa ngapain. Kemudian dia dan sebagainya. Kalau setiap itu seperti itu. Di boikot, di embat usaha dan mulai PBB dunia. Dengan dalangnya Amerika itu. Senjata tak boleh. Ya kan? Senjata sebagainya. Apa yang terjadi semua dia? Mereka diikat seperti itu, enggak boleh embargo senjatanya juga enggak boleh, sehingga dibombardir seperti itu. Terus mereka punya bisa menginginkan rudal-rudal yang buatan sendiri itu kan seperti orang rudal itu. Setelah itu apa yang jadi? Dunia kemudian menyalahkan Palestina. Ini disalahkan siapa? Palestina, membela diri loh disalahkan itu. Wis diikat ya, wis diembargo. Kemudian di boikot dan sebagainya, tapi tetap masih disalahkan untuk membela diri. Nah, tapi Allah ingin mengetahui siapakah di antara orang-orang itu Palestina, penduduk Palestina itu yang beriman, kokoh dengan keimannya. Dia enggak menjual, sehingga ada dua faksi, faksi Hamas dan faksi Fatah. Ya kan, cara itu. Siapa yang kokoh di antara kedua itu? Dan syuhada diambil orang-orang sebagai syahid. Nah, ujian itu gak cuma di Filipina pasti nanti. Kemudian Allah juga ingin tahu siapa umat Islam di seluruh dunia ini yang tidak membela Filistin, justru membela Israel. Baru-baru ini kan ada berita video ya, seorang pangeran dari Saudi yang berkunjung ke Masjidil Aqsa di Ludaya Lama Muda ya, di lokasi dari Saudi. Di lokasi anak-anak kecil Filistin, masya Allah keberanian itu dari apa? Karena dia mengakui eksistensi dan lebih berlian kepada Israel, lebih yang kepada Yahudi, bahwa Yahudi adalah peradaban ya, dan kemudian dia dihinakan oleh Allah, diludahi oleh anak-anak kecil, masya Allah itu hina banget itu. Ya tafidah minum syuhadah wallahu la yuhibbul mudzalimin. Dan di sini Allah ingin mengetahui siapakah dia akan tetap kokoh imannya, tetap tidak kehilangan kepercayaan, enggak melarikan diri dari medan pertempuran ya. Dan kemudian Allah ingin mengambil, memang sudah saatnya yang mati-mati di perang Uhud itu atau di perang-perang musuh yang lain itu Allah ingin mengambil mereka sebagai syuhadah. Kalau enggak itu benar syuhadah.
kejadian itu begitu, gimana-mana termasuk di Indonesia. Kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, maksa melawan kezaliman, kemudian ada yang mati. Gak usah orang sedih, kenapa mereka itu sudah ada. Mereka itu sudah mendapatkan tempat yang tertinggi, dan kita ingin itu akhirnya. Cuma enggak, Allah bahulukan sudah. Belum sampai kepada kita kematangan dalam keimanan tadi itu. Lusik Joko Suhada itu adalah hari sepi sore. Yang umurnya dari belasan tahun lalu aja. Kan iri yang dia itu. Gak tahu kalau kita perlu takut ya. Nah ini Allah akan melihat siapa hati di antara umat Islam itu yang kokoh imannya gak punya takut kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada segala sesuatu illallah kecuali kepada siapa kepada antara mereka. Nah, ya kan? Nah, kemudian berikutnya ayat 121. Walimahsallahu alladzina amanu wa yahqaqul kafirin. Allah ingin membersihkan, ingin menghapuskan, ingin menyortir, membersihkan orang-orang beriman atas dosa-dosa mereka. Jadi kekalahan itu Pak dalam rangka untuk membersihkan orang-orang beriman atas dosa mereka. Gak cuma itu aja, ingin kemudian Allah mencoba untuk memilah-milah kita buka sekarang. Kalau pakai ayat yang buat memang ketiknya bersahabat langsung keluar jeng gitu. Kalau ini gak bisa, masih bisa. Ya, Al-Anfal 37. Perhatikan apa yang dimuliakan Allah. Dari sini 36 dan 37. Ya. 36 dan 37. Innal ladzina kafaru yunsibuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Fasayunsibunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Orang-orang kafir, orang-orang yang mampu mengkufuri Allah Rasulnya dengan agama ini, percaya mereka yang sikuna ambalahu iya sundu dan sabda. Mereka menginfakkan hartanya. Orang-orang kafir itu juga menginfakkan hartanya. Dalam kata apa? Ini iya sundu na'an sabidillah. Iya sundu na'an sabidillah. Dia sentuhan sabilillah. Mereka itu justru berinfak dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah. Allah katakan, fasayin jibunah, silakan kau. Fasayin jibunah, silakan kau infakkan harta kalian. Mereka orang kafir, orang fasik, orang munafik. Silakan kalian infakkan harta kalian dalam rangka menghalangi manusia dari jalan. Tapi Allah katakan semua takdum alaihim hasratan. Kemudian mereka akan mendapati bahwa perbuatan mereka itu apa? Mereka itu adalah perbuatan yang akan disesali oleh mereka. Hasratan, sesuatu yang disesali. Harta habis pak. Ya, nyesal harta habis. Kenapa? Sumayulabun.
karena kemudian mereka akan dikalahkan. Wis infak gede-gedean triliunan, ya kan? Seluruh anggaran dimiliki dipusatkan, sarilonnya pada serinya itu, silahkan semua yublabun, mereka kemudian dikalahkan. Apa? Waladzina kafaru, dan tentunya orang-orang kafir itu ila jahannama yuksyarun. Orang-orang kafir itu mereka semuanya akan dikuburkan ke dalam jahannam, bukan jahannam semuanya. Nah, kenapa sih kalau orang itu? Kenapa? Kejadian itu dalam apa? Dia perhatikan yang kita tuju. Liyamizallah. Allah ingin memisahkan. Liyamizallah. Allah ingin memisahkan. Ya. Memisahkan apa? Ini yang dipisahkan. Al-khabitsa minat thayyib. Golongan yang buruk dan golongan yang thayyib yang baik. Setiap kejadian seperti yang terjadi di dunia, bahkan di desa itu, kalah dan menangnya itu jangan dianggap kalah. Menang. Menang kan bagi mereka yang pertahankan keimanan, tidak kehilangan keyakinan itu menang, Pak. Kenapa? Ternyata kita mengetahui sekarang Allah telah memisahkan orang-orang yang buruk dari orang-orang yang baik. Muncullah gara-gara kekalahan itu muncul orang-orang yang dahulunya memalsukan diri seolah beriman, seolah menjadi teman kitanya, ya kan? Seolah mereka menjadi teman kita. Tapi sesungguhnya hati mereka busuk, keyakinan mereka kotor. Sehingga kemudian ketika terjadi kekalahan, mereka segera menampakkan, membuka topengnya. Dan muncullah jadi diri mereka ini. Muncullah orang-orang ke permukaan yang ternyata menyembunyikan jati dirinya. Ternyata mereka berpihak kepada musuh Islam. Ya? Maka Allah ingin membuka topeng mereka. Kalau katanya adil, ya. Buka dulu topeng. Ya, anak muda tahu. Anak tua aja tahu. Apalagi anak muda. Nah, ini. Jadi Allah dalam rangka memisahkan, mulai mensortir, sama dengan yang tadi, disortir orang-orang yang buruk dari orang yang baik. Muncullah orang-orang buruk ke permukaan, sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwa oh, itu ternyata bukan teman sejati. Dia adalah musuh dalam selimut. Dialah yang selama ini telah menjadikan kekalahan umat Islam. Kenapa? Mengkhianati dari dalam, menggunting dalam ibadah, duri dalam daging, ya kan? Dan lain sebagainya, seterusnya gitu. Mereka itu muncul ke permukaan, langsung deklarasi, menampakkan serigalanya, bulu dombanya dibuang, serigalanya muncul langsung. Dan kemudian Allah katakan, wayaj'alul khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayalqumahu jami'an. Semuanya akan dikumpulkan, dijadikan satu. Maka hal itu pun terjadi zaman sekarang. Dikumpulkan orang yang khabis tadi itu, dijadikan satu sekutu, muncul menjadi sekutu, ya kan? Dikumpulkan semuanya oleh Allah. Waktu malam bakti kaya pengujit itu untuk menjadi satu macam, dikumpulkan semuanya. Dalam rangkas tadi itu apa? Maya jahannahu fi jahannam mulai kamu khasin. Kemudian di jika semuanya tadi itu kelak akan dilemparkan oleh Allah kepada jahannam. Itulah orang-orang yang rugi, kata Allah SWT. Orang semua itu akan rugi. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa ibrah yang bisa kita ambil dari kejadian ini itu bukan kekalahan. Setiap kekalahan yang dialami oleh umat Islam itu sudah kekalahan. Allah ingin menguji keimanan setiap individu yang ada saja. Kokoh keimanan. Tetap keyakinan kepada Allah. Setiap kekalahan, setiap kejadian itu enggak ada kata kalah di dunia semua. Semua menang. Enak. Setiap kegagalan atau keberhasilan, enggak ada kata gagal, semua berhasil. Kalau beriman itu enggak ada kata gagal. Setiap kekayaan atau kemiskinan, enggak ada kata miskin, semua kaya. Ya apa sih? Ya, itu batin selalu itu begitu kaya. Kenapa? Karena sudah pernah mereka sudah dapat dunia. Sudut pandang mereka itu akan ukhrawi, akhirat. Sehingga mereka apa yang jadi? Bagi mereka kemenangan itu adalah ketika kita sudah melangkahkan kaki ke dalam surga.
Itulah kemenangan yang sejati. Di dunia hanya sebagai batu loncatan. Gak penting gitu loh, jadi gak punya gitu. Pasti kemenangan ini dapatkan oleh manusia. Kita kembali serah diri. Ya, yang di sini dari 151 bahwa Allah dalam rekam persidangan sama yang bisa dipisahkan antara fokusan dan wajib. Kemudian di ayat berikutnya sebagai bentuk penegasan kembali, ya, Allah ingin menegaskan zhamallahu bihadhihi ayat dengan mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian hasibtum telah mengira ini fil madhi. Amhasib betul. Kalian telah mengira dengan keimanan kita yang ala kadarnya ini, kita mengira dengan ala kadarnya iman kita yang yes, sekedarnya lah. Si penting sholat, si penting puasa, si penting zakat, si penting haji selesai. Sekedarnya kan? Amhasib betul. Setelah itu kalian mengira, telah mengira. Am bahwasanya kalian tadkhulul jannah akan masuk. Jadi kalau tadi hasi bentuk ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, ya, mengira, telah mengira. Dan sekarang perhatikan boleh banyak antadkhulu, kalian akan masuk surga. Tadkhulu berarti akan masuk surga. Kalian telah mengira bahwa kalian akan masuk jannah surga ini. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian telah mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma madar belum ya'lamillahu, Allah mengetahui alladzina, orang-orang yang jahadu minkum, berjihad di antara kalian. Minkum, minkum yang sini jahadu minkum. Allah belum tahu siapa orang yang berjihad di jalan Allah di antara kalian, enggak semuanya. Allah ingin tahu siapa yang serius ingin berjihad, yang akan mendapat derajat yang paling tinggi di dalam agama Islam. Siapa di antara kalian? Allah belum tahu. Ya Allah maksudnya tahu, cuman Allah maksudnya kita yang belum tahu gitu loh. Allah sudah tahu siapa-siapa yang akan berjihad, siapa sudah tahu. Maksudnya dia ditujukan kepada kita semuanya. Maksudnya Allah beritahu kepada kalian wahai manusia, ada di antara kalian orang-orang yang diserukan jihad, berangkat jihad. Ada yang enggan berangkat jihad. Maksudnya begini, yang diberitahukan kepada manusia gitu loh, bukan untuk Allah. Allah sudah tahu lah, mohon kami Allah mau tahu. Allah mau tahu. Maksudnya ini bahasakannya Allah, bahasakan untuk manusia yang belum tahu hal yang baik. Setelah itu kalian mengetahui kan, setelah itu kalian tahu siapa yang berjihad, siapa yang enggan berjihad, tahu. Wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah juga belum mengetahui siapa di antara kalian yang berlaku sabar terhadap semua ujian ini. Apakah mereka tidak kehilangan keyakinan atas pertolongan Allah, ataukah mereka kemudian menjadi kehilangan dan ketahuan kan sekarang orang yang kebuat-kebuat ternyata setelah kejadian itu jadi langsung angkat tangan, wis kalah, wis percuma, wis dah langsung menyerah. Pelatihan peperangan belum usai. Kamu perang usai. Kapan as-silah bain haq wal batil, peperangan antara hak dan batil itu kapan selesai? Kalau kiamat sudah terjadi, baik kiamat sughra maupun kubra. Kiamat sughra berupa kematian kita, ya kan? Kiamat kubra nanti di akhir zaman. Kiamat sughra kita kan mati, sampai matinya kita itulah selesai perang baik hak dan batin, perang antara kebenaran dan kebatinan. Dan jenengan akan senantiasa dalam hidup ini sampai matinya kita, kiamat sughra, kita senantiasa akan memahami antara perangan dengan hak dan batin. Kita akan di posisi mana pada saat kita mati? Pada saat kita menemui Allah, dipanggil Allah itu posisi kita mana? Posisi kita adalah di sekutunya hak atau sekutunya batin? Apa di pihaknya kebenaran, apa di pihak kebatilan, atau apa namanya
golput apa namanya? Golput. Golput artinya kami ya, saya kami lah. Aku sami akan kami kiri. Orang kami akan dirian itu mana? Ada keberanian hak dan batin kok dia lakukan dirian? Anda sendiri, Anda berarti berangan atau dibatul? Kenapa? Tidak ada apa namanya kan? Umat Islam itu pasti akan berperang dengan tempat itu pasti sampai akhir zaman. Jadi kan sekarang diminta, silakan menentukan pendirian. Anda akan berperang di pihak orang-orang yang beriman, orang mukmin. Inna ma'uminana ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah bersaudara. Ya kan? Namanya saudara seiman itu pak. Kalau ada yang ditolimi kita harus bela. Seperti ketika Rasulullah SAW seorang perempuan muslimah ditolimi di pasar Bani Qainuqa' ya, pada zaman dulu itu dilecehkan, maka Bani Qainuqa' diperangi oleh seluruh Islam. Teruslah mereka semua. Maaf apa? Terkalahkanlah mereka semua, terhinakan mereka semua. Bani Qainuqa' akhirnya terhina dan mereka menyerahkan apa namanya ininya kebun-kebun kurmanya kepada umat Islam. Tapi mereka terhina pak, mereka dapat 20% milik Rasul dan para sahabat. Ini umat Islam. Kemudian demikian juga dari Bani Nadir, demikian juga dari Bani Quraidah. Semuanya. Siapa kemudian yang berbiang-biang? Selalu ada. Ketika Bani Quraidah mau dihakimi oleh Rasulullah diperangi, ada di antara umat yang mengaku Islam itu yang mencegah, menghalangi Rasulullah. Siapa itu? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini gitu. Kalau Abdullah bin Sabah itu nama Syiah Indonesia. Abdullah bin Ubay inilah yang selalu menghalangi. Dan ternyata zaman sekarang pun ada kan Abdullah bin Ubay. Ada pak, hanya beberapa jadi Abdullah bin Ubay itu selalu ada teman-teman. Zaman itu. Ada orang yang muslim pakai baju muslim tapi hatinya serigala. Hatinya selalu bergabung dengan musuh. Ada yang mengatakan bahwa misalnya saya punya ini ya, saya punya apa namanya senama saya kan terkait sementara hati. Ajaran saya misalnya hati iya. Sesungguhnya kafir sama kafir si China itu adalah bagian dari hati iya. Ada ya kan? Masya Allah. Ini kan bagian dari yang Allah ingin buka semuanya kepada kita. Siapa sih di antara mereka itu yang sesungguhnya adalah serigala berbulu domba yang mengaku beriman dan mereka pengikutnya Abdullah bin Ubay. Ada. Nah, karena itulah maka kemudian Allah mengatakan di ayat yang berikutnya, walaqad kuntum tamanawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumu wa antum tanduru. Coba sekarang saya mau tanya dengan kita apa yang begitu dulu kalian itu sama udah menginginkan mengharapkan al-maut kematian fi sabilillah. Kalian wah siap berjejer siap ya Allah Allah begitu ketemu musuh, maksudnya gitu loh. Sebelumnya kalian sudah mengalami mengkobli, sebelumnya kalian telah ingin berkali-kali memohon, kami ingin berjihad, kami ingin mati syahid. Rasa kan begitu pak? Ya, doa kita kan begitu kan? Ya. Kecuali kalian ada yang terbelah seperti itu. Ya. Hati-hati pak. Nanti ada fakta-fakta supaya kita menafikan. Jika kita tidak punya keinginan, tidak punya keinginan untuk berjihad di jalan Allah, ya, terjun ke medan pertempuran berjihad di jalan Allah, tidak punya keinginan dan tidak perencanaan sedikit pun, ya, maka kita mati dalam keadaan di jalan satu cabang kemunafikan. Bahaya. Ya, in antal kau, maka sekarang kalian tidak punya untuk menghadap musuh. Maksudnya ini masih ada. Walaupun untuk taman dan al-mautah min kebaikan tahu bisa katanya bahwasanya kalian dahulu telah menginginkan untuk mati syahid ya, menatal kau ya, menemui mati syahid menghadapi mereka itu dan mati syahid
Sekarang berarti faqad ra'aituhu, dan sekarang kalian telah menghadapinya dan kalian menyaksikan, dan kalian sekarang menyaksikannya. Wa antum tanduru, menyaksikan musuh di hadapan kalian. Lah kok kalian lari? Kan lari waktu itu, bilang waktu itu lari sebagian belakang, takut dengan musuh-musuh Allah tadi itu, dan mereka memilih untuk kemudian melarikan diri, takut mati pak, takut mati. Nah sekarang kita buka lagi surah Al-Anfal, ya. Surah Al-Anfal lagi. Bagaimana cara kita menghadapi pertempuran tadi itu? Ya, tahun 15. Ya, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallihumul adbar. Wahai orang-orang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, ketika kalian menjumpai orang-orang kafir menyerang kalian, fala tuwallihumul adbar, janganlah kalian sekali-sekali membelakangi mereka, mundur maksudnya. Perintahnya kita kalau terjun ke medan jihad tidak boleh sekali-sekali menjadi pengecut, enggak boleh mundur. Kenapa? Karena syahid itulah yang dilakukan oleh setiap orang yang mukmin. Tapi apa kata Allah? Waman yuwallihim yauma idin, 16. Waman yuwallihim yauma idin, maksudnya barang siapa pada hari itu perangan itu kemudian lari atau mundur, duburuhum, duburuhum mundur. Illa waman yuwallihim yawma idin duburuhum, barang siapa yang mereka pada hari pertempuran itu mereka mundur melarikan diri, illa, tidak boleh, kecuali, enggak boleh maksudnya, kecuali illa batasan mutahaffifan liqital, kecuali untuk siasat dalam pertempuran itu. Siasat boleh, mutahaffifan dalam rangka siasat, au mutahajjizan ila fi'ah, atau bergabung dengan kelompok berikutnya. Ah itu boleh. Ya. Jika tidak ada alasan yang dua ini, tidak ada alasan karena siasat atau karena ingin bergabung dengan kelompok yang berikutnya yang lain, maka faqad ba'a bi ghadabin min Allah, maka akan ditimpa kepada kalian kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, wa bisa yang tempat kalian adalah jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Berarti enggak boleh mundur ketika kita sudah terjun di medan pertempuran, kecuali dalam rangka mengatur siasat atau bergabung dengan pasukan yang lain. Ketika pasukan Rasulullah dihadang dan melaksanakan haji, ya, dan pada saat itu umroh, ya, dan masuk umroh, dihadang di daerah mana? Hudaybiyah. Kemudian mereka melarang Rasul masuk ke dalam Baitullah, ya. Dilarang masuk dan mereka berada di Hudaybiyah. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Rasulullah terima itu delegasinya kaum kafir Quraisy pada saat itu, diterima oleh Rasul. Mereka meminta persetujuan Rasulullah akan mengadakan gencatan senjata,
gitu. Karena nggak siap mereka perang dengan mati sama saya. Kencatan senjata. Bikinlah kemudian perjanjian yang dalam perjanjian itu seolah-olah umat Islam kalah. Rasul menerima semua syarat dan persyaratan. Ketika Rasul menulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Muhammad Bismillahirrahmanirrahim itu? Ya dengan nama Allah. Kalau kami mengakui Allah itu Tuhan kamu yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama dengan kami, itu tak perlu perang antara kamu dan kami. Gak usah. Gak usah terus. Ali hapus. Ya hapus sama Ali. Kemudian mengatakan perjanjian antara Quraisy dan Muhammad Rasulullah. Siapa yang bermaksud dengan Muhammad Rasulullah? Aku Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui bahwa kamu adalah Rasulullah Rasulullah, selesai pada perkembangan pertemuan di antara. Hapus. Oh ya, Ali hapus. Bodoh. Ali bodoh. Gak mau. Ali hapus. Gak mau. Ali, berapa persen? Rasul belum bisa tulis. Tunjukkan di mana yang ada tulisan Muhammad Rasulullah. Siapa sendiri yang Rasulullah? Ganti, coret. Ganti Ali Muhammad ibnu Abdullah. Semua syaratnya. Salah satu syaratnya, kalau ada penduduk Mekah melarikan diri ke Madinah, maka wajib bagi penduduk Madinah dan Muhammad untuk mengembalikan mereka kepada kami. Oke. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah melarikan diri ke Mekah, maka tidak boleh dan tidak wajib bagi mengembalikan dan tidak boleh bagi Muhammad untuk meminta kembali. Aku setuju. Bodoh warah. Ya kan? Bodoh ini. Perjanjian model apa ini? Ya? Seperti menyerahkan diri kepada mereka. Rasul selesai perjanjian, semua bodoh. Ya Rasul. Bukankah kita ini berada di jalan Allah? Betul. Bukankah kita ini berada membela agama Allah? Betul. Ya Rasul, kalau kita berperang, bukankah Allah akan menolong kita yang benar? Ya Rasul, bukankah kita dijanjikan kemenangan? Betul. Tapi kenapa ya Rasul Allah menghinakan diri di hadapan mereka? Ya Allah, aku Muhammad Rasulullah. Aku tidak mungkin bermaksiat kepada Rasul semua, kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan aku orang yang paling dekat dengan Allah. Maksudnya ini bahwa perkataan dan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bicara sepengetahuan Allah. Semuanya skenario Allah begitu. Tetapi aku dapati kalian adalah kaum yang mustajil, yang terburu-buru ittijah. Kalian adalah kaum yang ittijah, terburu-buru melangkah itu. Jadi maka kemudian turunlah ayat surah apa itu? Al-Fath. Maktublah surah teman. Akhirnya pada saat itu masih belum bisa menerima para sahabat. Semua gondok, semua kecewa dengan sikap Rasulullah, semua kecewa dengan pemimpin umat Islam pada saat itu. Mereka suudzon kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi bermaksiat pada saat itu. Suudzon ketika Rasul perintahkan untuk menyembelih haji, binatang korban yang seharusnya kita sembelih haji. Gak ada yang mungkin lah. Gak ada semuanya kamu perintah. Tidak mau mengatur, maunya mereka terperang di rumah. Maunya mereka, ustaz, ademnya aja lah, gak usah pakai kiri gituan, gak usah pakai baik-baikan dengan mereka, gak usah pakai makan siang bersama, gak usah pakai ya saling berkunjung, gak usah lah gitu. Ayo kita bertempur itu saya mati gitu, maksudnya gitu. Terburu-buru mereka. Wa antum kaum mustajib, kalian adalah kaum yang terburu-buru, tidak punya strategi.
akhirnya Rasul mengawali dengan memotong sendiri hewan kurban baru, kemudian mereka mengikuti dan menyukur bulu kepalanya, dan kemudian kembali pulang ke Madinah. Sebagai bentuk bahwa mereka telah menunaikan niatnya haji itu sudah tertunaikan ya, karena ada halangan sehingga tetap dengan tahalul tadi itu artinya sudah selesai. Maka Rasul pulang kembali ke Madinah. Dan saya maksudkan baitul maqam. Sedih karena saya dan ternyata hanya gara-gara perjanjian Hudaybiyah itu terjadilah penyebaran Islam yang besar. Masih itu setelah itu tidak ada dimusuhi oleh kafir Quraisy. Biasanya mereka Rasulullah itu menerima delegasi, dicegat, dibunuh, dirampas, dirampok dan sebagainya, ditahan. Sekarang ada perjanjian perdamaian. Sekarang lalu masa Rasul menerima utusannya ke kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Islam cepat menyebar gara-gara perjanjian Hudaybiyah. Islam cepat menyebar. Sebelumnya selalu diganggu oleh kafir Quraisy. Itulah makna keyakinan kita kepada pemimpin yang dipilih oleh Umar ulama. Jangan kehilangan keyakinan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap punya keyakinan, jangan melemah. Walatahzan. Di atas lagi kan? Di sini katakan, ya. Imam aku ini, aku ya, kita kembali serah lagi kita kembali. Ya ini, nah, kita kesini tadi. Walatahzan, jangan lemah kalian, jangan juga kalian bersedih hati karena kalian orang yang tinggi derajat di mata Allah. Ngapain kalian kok milau gitu, jadi milau, jadi apa, cengeng begitu, jadi kemudian seudah kepada Allah dan Rasul. Nah itu maksudnya. Oleh karena itulah setiap, nah ini soal sudah selesai ya, tadi kan sampai dengan ayat 153 maka belum selesai, maka korelasinya selalu ada peristiwa masa lalu dan masa sekarang berulang. Setiap peristiwa selalu berulang. Watil kam ayamu muda luha bainan nas. Dan demikian akan memperkirikan kemenangan kekekalan antara manusia. Dalam rangka Allah ingin mengetahui siapakah di antara kalian yang beriman, ya. Dan juga Allah ingin mengambil para syuhada di antara, dan itu selalu terjadi. Tetap tidak ada namanya kamu kalah dalam dengan saya apa Allah yang katakan dalam ayat ini, tidak ada kampus kalah bagi umat Islam. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, apakah Nabi Nuh kalah? Nah, Nabi apa Ayub dengan begitu besar ujian dia tetap nah, ya kan? Nabi Isa ya, dengan disalib disalibkan, di mau dibunuhnya beliau diangkat kembali. Semuanya menang. Gitu loh maksudnya. Gak ada kekalahan dalam, gak ada kamu salah dalam kehidupan mati sama semua. Kaya menang, miskin menang. Gagal menang, berhasil juga menang. Kenapa? Karena yang diambil itu adalah bukan kegagalannya, bukan kemenangannya, bukan kemiskinannya, bukan kekayaannya, tapi apa? Ibrah yang diambil dari setiap kejadian, jadikan tambah kuatnya iman. Itulah kemenangan. Setiap kejadian yang menimpa kita, kemudian kita bisa mentadaburinya, mengambil hikmah dari kejadian itu dan tetap kokoh iman kita, itulah yang sesungguhnya. Ada anak sekolah pengen kuliah di universitas terkenal gagal, ada yang kemudian gak bisa, gak boleh kamu, kamu bayar berapa juta bayar, akhirnya nggak bisa. Jadi pegawai negeri gagal semua. Sebagainya. Itu kalau ketawaan itu. Kenapa? Karena tujuan-tujuan dunia semua. Tujuan akhirnya. Kenapa dia menerobos batas-batas syariat yang di telah disadarkan oleh agama. Jadi kalau misalnya itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dari ayat yang 137 sampai dengan 143. Silakan. Nah, tinggal ada waktu kurang lebih berapa nih? 5 menit. Silakan diskusi.
dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau tanya dulu sejarah yang disampaikan tadi itu, bahwasanya Rasulullah ini mengambil manuver atau seperti itu, seorang Umar, seorang Abu Bakar pun sempat tidak bisa menerima dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Ini bagaimana cara istilahnya mentawadani hal itu untuk kejadian yang saat ini terjadi. Ini kan sama, bersama. Istilahnya kan bersama dengan apa yang ada di negara kita juga kemarin, bahwasanya ada manuvernya seperti itu, terus langsung ada yang berbuat seperti itu. Nah ini pada saat ini dilakukan, ini tentunya kan semangatnya jadi berkurang. Semangatnya jadi berkurang, terus banyak yang istilahnya kendor. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana cara memahamkan atau memberikan pemahaman? Apakah sekarang masalahnya kalau yang kalau masyarakat luas itu semua paham dengan taktik kayak begini, ini kan bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Jadi intinya kan begitu. Persoalannya kan satu sebenarnya. Kan kita diminta untuk yang sedul jamaah. Apa maksudnya? Senantiasa bersama jamaah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya menerkam mereka yang tidak bersama jamaah. Hanya menerkam jauh domba-domba yang tersesat, ya. Domba-domba yang sendirian diterkam oleh serigala. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus dalam jamaah. Persoalannya yang dalam itu siapa mereka? Mereka yang memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri maksudnya begini. Memisahkan diri dari jamaah itu selalu memiliki apa? Sultan kepada sesama umat Islam. Mereka tidak memiliki husnudzon. Mereka kemudian meninggalkan jamaah karena merasa bahwa pendapatnya dia yang paling benar. Itu persoalannya. Ya. Syaitan selalu akan berikan bahwa kau adalah orang yang paling benar dalam pendapat. Oleh karena itu syaitan, iblis akan terobiskan seolah-olah kau adalah orang paling benar. Dalam hati kita keyakinan kita mengambil hal yang sama kepada orang yang sekalian dengan kita, tapi kita meninggalkan jamaah. Kapan? Bagaimana cara kita tetap dalam jamaah itu? Yaitu tetap mendengarkan kalimat dari para waktu ulama. Ulama itu harus orang dia. Nah, Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, semuanya pada saat itu kepada siapa mereka patuh, ya. Rasulullah, Nabi pada saat itu. Nah, zaman sekarang kalau Nabi pada saat itu langsung dapat wahyu dari Allah. Kampanye ketika melalui penantangan jadinya terima wahyu, tenang itu loh. Allah itu begitu kepada Rasulullah. Senyum. Kenapa? Harus ada wahyu. Yang nggak tahu wahyu, itu kan coba lupa. Nah, Rasulullah kemudian ibrohnya dari kejadian itu bagi kita sudah kata Rasulullah, coba Rasulullah dong, jangan kita lupa. Ya, ulama itu harus satu anbiya. Bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita ingin patuh kepada nabi, patuhlah kepada ulama. Apa kata ulama? Ya itu kita ikuti. Gitu. Sekampang kan? Kalau kita mengambil dari harapan-harapan dari setiap kelompok-kelompok individu, gak selesai lah. Bincang dalam berbagai macam apa namanya itu? Medsos itu kan luar biasa, perdebatan kusir kan? Gak akan menghasilkan apa-apa. Satu, kita taat kepada ulama. Kita taat kepada ulama. Kenapa? Al-Ulama ulama warasatu anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita mau patuh kepada nabi, maka wajib bagi kita patuh kepada ulama. Siapa kalau yang dimaksud? Zaman sekarang sudah diangkat lagi Indonesia memimpin para ulama. Sudah ada. Tinggal menunggu keputusannya. Beliau mengatakan begini, ya kita ikut begini.
selama itu dia masih kepada Allah. Dia mengatakan untuk kita ya kita begitu. Itu ketaatan kepada nama sebagai pewaris nanti sampai nanti muncul pemimpin yang telah diketahui oleh Allah dan kita taat kepada. Tapi ingat ada hadis bahwasanya ketaatan itu lah ketaatan lima sia. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Kita mentaatkan li ma'rufan. Sesungguhnya ketaatan hanya kepada kebaikan. Berarti kalau ada Umar yang mengajak kita bermaksiat, ya Allah. Tapi kalau Umarnya ada kemarifan, ayo kita dukung habis-habisan. Itu maksudnya. Kalau Umarnya mengajak kita bermaksiat, menjual harga diri, menjual negeri, dan sebagainya, gak perlu dimaksiat, gak perlu di taati kalau itu maksiat. Tapi kalau dia mengajakkan untuk kebaikan bagi agama dan negaranya, ayo kita bantu habis-habisan siapapun dia. Selama dia mengaku umat gitu. Jadi kita harus dengarkan apa kata Allah. Kalau menyenangkan punya grup-grup ya di medsos, sampaikan itu tentang Palestina Utaidiyah. Sampaikan itu kepada siapa kita umat pada saat itu, kepada Rasul. Kalau jawabannya bisa, iya jawab Rasul, zaman sekarang gak ada Rasul. Ada, lu kok ada Rasul apa? Rasul itu apa? Nabi terakhir kan? Lah Nabi ya, lah Rasul Allah tidak Nabi setelah aku lupa bahwasanya yang memang ulama harus satu anjir. Sesungguhnya ulama itu adalah waris para nabi. Jadi kita tahu kepada para ulama apa yang dihasilkan dari ijma ulama, berkumpulnya para ulama itu mengeluarkan sebuah fatwa, itu yang kita taati. Nah, faham ya saya? Jadi kita tidak perlu taat. Maka nggak usah sebutan, tidak usah kundah. Di sini dikatakan tadi apa? Tidak perlu kamu merasa gundah pasal dia, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah mendapatkan bagiannya. Gitu. Tenang saja, tetap khusnudzan. Tapi kan sulit pak. Ya itulah bedanya orang yang beriman sama tidak. Orang beriman itu selalu mengambil jalan sulit. Orang tidak beriman mengambil jalan mudah. Orang beriman mengambil jalan sulit. Orang beriman itu jalannya mendaki terjauh, licin, berbatu-batu, banyak jurangnya. Jalannya menuju neraka itu kan mulus kayak tol, melenakan. Ya, ya. Sekonyolnya mah duduk tiba-tiba melebarkan dulu ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau jalannya terjal, berliku, ya menanjak gitu, jadi kan kira-kira ngantuk kan kalau naik. Waspada maksud banyak bahaya. Itu orang beriman itu. Orang beriman itu selalu mengikuti jalan mendaki karena dia waspada. Ketika melakukan daki itu banyak jebakan-jebakan, banyak hal-hal yang akan mencelakakan dia sehingga dia selalu waspada. Itu orang beriman. Maka hati-hati dalam melangkah. Sebaliknya orang yang menuju neraka gak pernah berhati-hati. Kenapa? Mulus, lancar jaya. Gak ada ujian-ujian. Ya. Malah tiger hell sini. Malah itu sangat cepat. Neraka itu kakek-kakek mengambil mudah. Dicari karpet merah itu. Begitu. Jadi kita tetap harus taat kepada ulama sebagai pewaris nabi. Begitu caranya. Baik, yang lain ada ya? Cukup ya berarti ya. Baik, kalau sudah cukup kita tutup. Sebelum kita tutup nanti saya sampaikan Pak Edi memberikan satu pengumuman berkaitan dengan pengumuman berikutnya. Tapi saya tutup dulu aja ya. Mari kita berikan doa kafarat untuk jadi subhanallah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, dan kita sudah berdoa. Assalamualaikum.